waktu aku sendiri ya, Bu. Bentar aja. Tunggu, Ibu. Au! Tante! Tante nggak apa-apa? Kamu kan ada di sini? Kalau benar mamanya Michelle itu perempuan yang lagi dekat sama papa, gimana? Ya udah males. Kamu pulang. Ibu kalau makan sendiri aja. El, kamu kenapa, El? Dia habis berantem sama kamu. Enggak, Tante. Cuma tadi dia habis ngangkat telepon di HP Tante, terus langsung berubah moodnya. Mati lagi lo, Beth. Apa janjian yang nelfon tadi itu Mas Roy? Dan El udah bicara sama Mas Roy, maka El jadi bad mood kayak gitu. El! El! El, tunggu Ibu, El! Ini ada apaan sih? Kek. Pesan lo? Gue minta ini dibungkus aja ya. Oke? Terus talangin, nanti gue ganti. Ya, gue buru-buru. Ki. Sumpah buru-buru. Kebiasaan. Pakai duit gue lagi. Apa Davin di mana sih? Lama banget perasaan. Nih. Gue yakin nih. Ntar lagi si Davin pasti datang. Mungkin. Gimana sih? Hei, lama deh. Annyeong, Opa. Masih di mana sih? Lama banget Rara nungguin. Oh, udah dekat. Ya udah cepetan deh ya. Rara udah lama nih di sini. Oke, ya udah. Take care. Ibu kenapa enggak jujur sama aku sih? Kenapa coba? Ibu tega banget biarin aku tahu dengan cara kayak gini. Hel. El, tunggu Ibu, El. Hel. Kamu kenapa sih, El? El minta waktu sendiri boleh kan? El, kamu tuh kenapa? Cerita dong sama Ibu. Ibu enggak usah bohong sama El. Alasan Ibu tadi ngajak El makan di kafe apa? Coba El tanya. Buat ketemu sama laki-laki lain kan? Hel, kamu dengerin Ibu, dengerin apa lagi sih, Bu? Ada yang bisa dijelasin lagi? Ibu lupa ya? Sama janji Ibu. Pas El nangis, ngeliatin Ibu lebam kayak gitu, Ibu lupa. Mila! Ayo, John! Mila! Ayo! Lepasin! Lepasin! Ayo, John! Kamu yang salah, Nda. Kamu yang salah.
kamu memang pantas mendapatkannya, nak. Ibu bangga sama kamu. Kamu anak yang berani, El. Maafin ibu ya, El. Ibu melakukan ini karena ibu takut. Janjinya sama El, kita berdua saling menguatkan. Tanpa laki-laki, kita masih bisa bahagia, Bu. Iya, El. Ibu janji sama kamu. Dalam kehidupan ibu gak ada laki-laki. Kamu jangan lama ibu. Ibu sayang sama kamu. Aku sayang ibu. Enggak, El. Ibu gak mungkin lupa sama janji ibu. Kamu tuh kata siapa dari siapa? Ibu dekat sama laki-laki. Sendiri, El, denger sendiri. Tadi El angkat telepon dari HP ibu. Namanya Roy. Ibu pasti dekat kan sama dia? Kan tahu? Dia manggil aku El. El. Yang bisa manggil aku El itu cuman ibu. Kenapa dia bisa tahu nama aku itu El? Duduk dulu, biar ibu jelasin sama kamu. Pak Roy itu kan asuransi ibu. Kemarin tadi dia tanya kok dikira jalan apa belum. Kalau kamu gak percaya sama ibu, kamu bisa kok periksa data-data Pak Roy di asuransi ibu. Ada kok nama Pak Roy. Maafin ibu harus bohong sama kamu, El. Mamanya Michelle lagi dekat sama orang yang bernama Roy. Kok timingnya pas banget sih sama papa yang lagi mau kenalin ke gue perempuan spesialnya? Apa yang dimaksud Roy itu papa? Kamu percaya kan sama ibu? Kamu butuh waktu sendiri ya, Bu? Bentar aja. Tante! Tante gak apa-apa? Kamu kuliah di sini? Kalau benar mamanya Michelle itu perempuan yang lagi dekat sama papa gimana? Ya memang dia orang baik, tapi buat gue mama gak akan pernah bisa digantikan sama perempuan manapun. Enggak, Tante, tadi saya gak sengaja lewat sini terus lihat Tante sama Michelle. Kamu cuma ngintip. Ya udah. Tadi El udah kesana, nanti Tante bilang deh kalau kamu cariin dia ya. Tante, maaf Tante. Ini boleh saya samperin Michelle aja gak? Soalnya saya lihat tadi Michelle kayaknya lagi butuh waktu sendiri. Jadi nanti coba saya bujuk, saya tenangin dia, saya bawa pulang ke rumah. Gimana? Boleh? Makasih. Terus Tante gimana? Gampang, nanti Tante nyari taksi yang lewat aja. Saya ambil motor dulu ya. Cuma mana susah banget kayak dapetin.
Ibu kenapa yang mesti bohong sama aku ya? Hai. Ngapain lo kesini? Gue lagi trial aja jadi calon mantu nyokap lo. Dan hal pertama yang harus gue lakuin adalah dengan tidak bikin calon mertua gue itu cemas karena lo gak pulang dengan selamat. Gue lagi ngamut bercanda nih, Ki. Gue butuh waktu sendiri kalau boleh nih, gue boleh pergi gak?